Baik, saat ini kita akan memperbaiki sebuah DVR CCTV. Jadi DVR ini tidak berfungsi, tapi lampu indikator di dalamnya hidup, namun kipas exhaustnya lambat gitu. Kita akan coba cek dulu ya.
sekalian aja kita bersihkan mesinnya guys, pakai thinner supaya sekalian kinclong guys. Sepertinya ada soleran kaki kapasitor yang tidak bagus guys. Kita coba solder supaya matang kembali solderannya guys. Kita pasang kembali guys boardnya, dan jangan lupa soket-soket yang tadi dicabut dikembalikan ke tempat yang semula ya. Kita coba hidupkan kembali guys. Oke, kondisi lampu biru di tombol bagian depan sudah nyala guys. Kita nanti coba hubungkan ke outputnya ya, ke TV ya, TV monitor, untuk melihat apakah tampilannya sudah oke guys, supaya DVR ini langsung kita bungkus kalau sudah oke, nggak ada masalah lagi di bagian outputnya. Outputnya kita coba pakai VGA ya guys.